Malaysia dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita di channel ini, penyampai berita-berita politik dan ulasan dari info artis dalam negara. Baiklah, kita teruskan. Sedia maklum komelut yang berlaku dalam rumah tangga Bella Astila dan Alif Aziz hingga ke hari ini masih lagi menjadi bualan ramai. Terbaru melalui laman TikTok Bella, kelihatan aktris terbabit repost satu babak di dalam K-drama yang seakan-akan berkait rapat dengan situasi yang sedang dihadapi olehnya sekarang ini. Di dalam babak tersebut, pelakon utama mengucapkan tahniah kepada rakan baiknya yang telah merampas suaminya dan menganggap rakan baik telah mengambil sampah yang telah dibuang oleh dia. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen bersorak apabila melihat Bella repost video tersebut karena merasakan ia senangnya ayat yang perlu dia berikan kepada pelakon Ruhainis. Bahkan ramai yang meluahkan rasa gembira karena kelihatan kali ini pelakon tersebut benar-benar sudah tawar hati terhadap suaminya Alif Aziz yang selama ini berlaku curang terhadapnya beberapa kali. Sekadar info, Alif Aziz enggan menceraikan Bella Astila dan mengakui masih menyayangi istri serta akan mencoba sedaya upaya untuk lakukan pelbagai perkara agar dapat menyelamatkan rumah tangga mereka. Sekian info hari ini, terima kasih, kita jumpa lagi, bye-bye.